Baik, saya mulai Bapak Ibu. Mohon izin saya mulai Pak Klik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua yang terhormat. Bapak Klik Yan Pradana atau Mr. Klik yang sudah menyempatkan hadir malam ini untuk nanti kita lanjutkan kelas kuisis inti. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir juga di malam hari ini. Untuk malam hari ini kita Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas virtual membuat kuis online dengan Quizizz. Ya, seperti yang sudah dibahas di pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, Quizizz ini adalah aplikasi pembuat kuis online yang saat ini begitu populer gitu ya. Saking populernya bisa dikatakan paling lengkap jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis gitu ya. Banyak aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk membuat kuis online ya, seperti halnya Kahoot, kemudian Google Form, kemudian ataupun yang lain ya. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kali ini kita akan belajar Quizizz. Di pertemuan pertama sudah membahas mengenai pengenalan Quizizz, bagaimana cara membuat akun, kemudian mengenal fitur-fitur Quizizz. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat soal serta membagikan, dan sudah mencoba apabila Bapak Ibu menjadi guru dan juga menjadi siswa dalam Quizizz. Sesungguhnya sudah disampaikan oleh Pak Klik bahwasanya esensi dari Quizizz adalah pertemuan yang kemarin, yang kedua. Tetapi di sini adalah pertemuan yang ketiga, adalah pengayaan. Mungkin jarang sekali Bapak Ibu umumnya menggunakan fitur ini gitu ya. Jadi di sini nanti akan diberi tips dari Pak Klik bagaimana cara menyelipkan atau membuat sebuah presentasi yang menarik di dalam sebuah Quizizz. Sehingga harapannya adalah siswa-siswa atau peserta didik dari Bapak Ibu semua bukan hanya dapat mengerjakan soal di Quizizz, tetapi juga nanti dapat melihat materi yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu siapkan dengan bantuan Quizizz. Nah, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin kita lanjutkan, langsung ini dilanjutkan, yaitu silakan untuk Bapak Klik atau Mr. Klik untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan, Pak Klik. Baik, terima kasih Pak Randi dari Guru Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, sehat-sehat selalu ya, Bapak-Ibu ya. Untuk hari ini semangat ya Bapak Ibu ya, untuk meskipun ini pengayaan tapi Bapak Ibu nanti di hari ini bisa juga untuk tanya jawab tentang Quizizz yang kita bahas kemarin-kemarin. Nanti kita misalnya Bapak Ibu mau menanyakan bagaimana ada kendala apa atau ada bagaimana membagikan, dan di sana kita akan bahas Bapak Ibu secara nanti tentunya lebih dalam menambahkan dari yang kemarin. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini itu kita akan membahas tentang presentasi. Bagaimana membuat sebuah presentasi, tapi dengan Quizizz. Kenapa presentasi dengan Quizizz ini menurut saya menjadi hal yang perlu kita pelajari gitu ya. Begini Bapak-Ibu, ketika kita membuat sebuah presentasi, kadang misalnya PJJ ya, kita menampilkan presentasi di Zoom, anak-anak melihat itu menggunakan laptop dan mereka masih pegang HP, kadang di HP mereka itu membuka-membuka yang lain gitu loh. Mereka nggak fokus meskipun kita menyampaikan bahwa di sana itu menyampaikan materi. Tapi masih juga mereka membuka-buka, entah itu buka Instagram, entah itu buka Facebook, entah itu buka YouTube, dan yang lain. Nah, dengan presentasi Quizizz ini, Bapak-Ibu, kita akan memiliki tentunya sebuah konten yang kita bagikan ke siswa, itu muncul di HP siswa, kontennya. Dan di tengah-tengah kita buat survei secara istilahnya kayak mendadak gitu ya. Jadi mereka harus selalu fokus dengan penyampaian kita, paparan kita. Makanya ketika misalnya ada materi, ada beberapa, terus ada survei, atau ada nanti di sana ada apa namanya, ada checkpoint gitu ya, checkpoint kayak kuis, itu bisa kita buat secara berurutan tanpa harus berpindah dari paparan, terus pindah lagi ke kuis, terus pindah paparan, enggak, atau kuisnya harus di akhir terus. Tapi enggak, kita bisa buatnya itu seperti kolaboratif lah, dari materi ada, dari survei ada, dari kuis ada. Nah, di sana itu tentu akan menjadi suatu keunggulan juga Bapak-Ibu di sana. Nah,
Namun sebelum membahas itu, Bapak Ibu, saya mau mengulas sedikit tentang yang link-link yang dibagi Bapak Ibu ke ini deh, link yang dibagi ke kita di grup Quizzes. Jadi ketika link itu dibagi ya Bapak Ibu, itu penting sekali. Penting sekali untuk membagikannya seperti apa. Nah, di sini saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Ketika link dibagikan gitu ya, misalnya link saya sudah copy, terus saya akan pastekan di sini. Dan saya enter. Nah, otomatis kalau link itu dibuka, langsung keluar namanya seperti ini, itu berarti betul Bapak Ibu, betul membagikan kuisnya sudah betul. Tapi betulnya atau belum, kita harus cek dulu Bapak Ibu untuk masuk dengan mulai seperti ini. Nah, meskipun yang dibagikan betul, tapi ini yang dibagikan adalah quiz live. Ini masih keliru. Ini masih keliru. Saya akan coba cek yang dikirim di sini ya Bapak Ibu ya. Saya akan cek dikirim di sini. Coba yang ini deh bawahnya. Saya cari. Oke. Kita cek satu persatu. Saya akan mulai. Nah, ini kalau di sini ada mulai game, berarti betul Bapak Ibu. Kita coba mulai game. Oke. Nah, ini bisa kita kerjakan tanpa adanya kontrol dari guru. Jadi, untuk memulainya hanya cukup siswa saja. Nah, ini yang mode PR, ini udah betul dibagikannya. Kalau yang tadi ketika dimasukkan gitu ya, diklik, misalnya saya akan klik lagi atasnya. Terus kita cek lagi. Oh, ini malah error. Kita cari lagi deh. Nah, kalau ini salah Bapak Ibu untuk membagikannya. Tadi dari Ibu Tri Hadiyati. Jangan sampai membagikannya ini ya Bapak Ibu. Kalau membagikan ini, anak-anak akan tahu soal dan kunci jawabannya mereka. Kan bahaya di sini. Ketika membagikan link itu, anak-anak buka. Terus lihat jawabannya. Oh, jawabannya tangga nada nih. Berarti malah sekalian kuncinya anak-anak tahu di sana. Makanya sangat perlu sekali ketika kita membagikan, jangan sampai keliru Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk membagikan ke WA dan pekerjaan rumah Bapak-Ibu setelah ada kuis seperti ini, jangan ini dibagikan. Tapi Bapak-Ibu, jangan ini ya, jangan bagikan ke pengajar lain. Mungkin Bapak-Ibu memilihnya adalah bagikan. Wah, ada linknya nih. Betul, saya terus kirim. Gitu. Itu bagikannya adalah bagikan bukan ke siswa, tapi ke pengajar lain. Nah, bagaimana untuk bagikan ke anak itu pilih yang bawah. Bagikan pekerjaan, berikan pekerjaan rumah. Oke, terus kita setting. Seperti biasa, kita tugaskan. Baru setelah itu kita copy link game-nya. Nah, kita coba buka ya, Bapak Ibu ya. Sini. Terus kita enter. Otomatis yang muncul nanti itu ketika seperti ini adalah harusnya adalah nama dulu. Setelah nama terus mereka akan ada ini, apa namanya? Akan ada mulainya sendiri. Walaupun ini kenapa agak sedikit mode ya untuk lobby-nya. Oke, terus kita mulai. Nah, setelah mulai di sini ada tulisan mulai game. Nah, ini udah betul. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tangga nada kan tadi kunci jawabannya. Kalau misalnya anak yang mengerjakan dengan cara yang tadi kan apa namanya itu akan berbahaya ya Bapak Ibu, yang dibagikan malah soal sama kunci jawabannya bukan untuk mengerjakannya. Itu catatan penting sekali yang tentunya perlu kita pahami Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini kita akan coba Bapak Ibu untuk presentasinya. Bapak Ibu siapkan, di sini saya akan bagikan. Sebelum saya mulai, Bapak-Ibu silakan masuk ke joinmyquiz.com dan kodenya adalah 860244. Saya akan kirimkan juga ya, Bapak-Ibu. Ya. Oke, saya akan bagikan di sini. Oke, 860244. Silakan Bapak-Ibu bergabung dan nikmati presentasi dengan Quizzes. Setelah menikmatinya, nanti kita akan coba bagaimana cara membuat presentasi dengan Quizzes. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan.
Linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Oh, belum ya? Berarti belum. Terus saya bagikan. Oke. Joinmyquiz.com, masukkan kodenya 860244. Silakan. 5, 6, kalau kita lihat berapa peserta ini dari ini. Oh, sudah 100. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu ya. Untuk kuis presentasi ini anak bisa menyusul. Misalnya anak tertinggal terus mereka mau menyusul di tengah-tengah bisa. Kalau untuk game team kan tidak bisa. Game team nggak bisa. Kalau ini bisa. Hanya nanti mereka akan tertinggal tahapan-tahapan itu bisa berkurang poinnya kalau tidak memulai dari awal. 22. Masih saya tunggu nih, Bapak Ibu. Masih saya tunggu. Kita akan belajar apa itu presentasi kuisis. Ya, presentasi kuisis. Dan cara buatnya juga cukup mudah, Bapak Ibu, tidak begitu susah. Cara buatnya kalau kita biasa pakai PowerPoint juga sama, malah lebih sederhana. Oke, 27, 28, 29. Mungkin saya perlu bagikan juga di grup nih biar banyak yang ikut. Oh, nggak bisa ternyata, yang bisa kirim hanya admin. Mungkin admin bisa bagikan. 33. Jadi misalnya ini peserta atau audiensnya tidak live Zoom bersama kita, peserta tetap bisa dapat menyampaikan apa yang kita sampaikan, hanya tampilannya saja ya, bukan suaranya, tampilannya. Mereka masih dapat menyimak dari tahapan per tahapan. Kita tunggu sampai 40 dan kita akan mulai, Bapak Ibu. Kita akan tunggu sampai 40 dan kita akan mulai. 35, silakan Bapak Ibu. 5 lagi bergabung. Oke. 38. 2 lagi. 2 lagi. Ayo Bapak Ibu, 2 lagi, 2 lagi. Oh, masih belum. 39. Satu lagi. Oke, 40. Fokus Bapak Ibu dengan penyampaian saya dan juga dengan yang saya sampaikan di sana. Kita akan mulai ya. Oke. Jadi presentasi ini pertanyaan saya apakah muncul di device Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom komentar apakah tampilan ini juga muncul di kuisnya? Apakah tampilan ini juga muncul di kuisnya? Ah, oke, muncul ya. Jadi Bapak Ibu kita akan mulai apa itu presentasi kuisis. Jadi ini kita juga sambil menggunakan kuis untuk kuis tapi juga untuk presentasi. Perlu kita pahami Bapak Ibu ketika presentasi ini bisa disetting untuk ditampilkan ke audiens ataupun tidak. Tapi saran saya itu lebih baik ditampilkan ke audiens. Selanjutnya kita akan next, Bapak Ibu. Fokus di HP-nya masing-masing. Saya mau tanya nih. Surveinya silahkan dijawab, Bapak Ibu. Silahkan dijawab. Ada 42 peserta. Bapak Ibu mengajar di tingkat sekolah apa? Apakah TK PAUD, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi? Saya pengen tahu di sini yang paling banyak nih pesertanya ini dari jenjang apa nih? Mengajar apa ini? Sementara SMA, ternyata paling banyak SMA. Jangan sampai waktunya kehabisan, Bapak-Ibu. Langsung dijawab. Nah, jangan ditulis di kolom komentar ya, Bapak-Ibu. Ya. Pilihnya pilih di kuis tadi. Jangan di kolom komentar, tulisnya di kuis tadi. Jadi milih jawabannya di sana. Wah, ternyata tidak ada guru PAUD ini di sini. Oke. Wah, ini mah ditulis SMA. Dipilih di surveinya, Bapak Ibu, dipilih di surveinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, SMA ternyata nggak mau kalah. Tadi saya lihat SD-nya 11, SMA-nya 11, di sini SMA-nya 12.
Berarti kita langsung tahu, misalnya kita gunakan untuk anak-anak, bisa kita buat ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kita bisa sudah siap, belum, atau apa gitu, bisa buat pertanyaan seperti itu. Jadi anak-anak akan fokus ke materi yang akan kita sampaikan. Dan di sini pun Bapak-Ibu langsung, wah, langsung pilih. Oh, saya ngajar SD nih. Oh, saya ngajar SMA. Oh, saya ngajar perguruan tinggi. Nah, di situ Bapak-Ibu akan lihat secara langsung seperti ini. Siap untuk pertanyaan berikutnya, Bapak-Ibu? Ini bukan kuis ya, ini masih survei lagi. Kita masih survei lagi. Sudah sejauh mana Bapak-Ibu mengenal kuisis? Sudah sejauh mana Bapak-Ibu mengenal kuisis? Baru mengetahui, pernah dengar tapi belum mencoba, pernah mencoba atau cukup rutin menggunakan kuisis? Semoga nanti setelah pelatihan ini Bapak-Ibu cukup rutin menggunakan kuisis ya. Berubah yang tadinya baru mengetahui, terus berubah menjadi cukup rutin. 40. Masih ada 5 yang belum. Saya bisa lihat yang belum siapa nih. Yang belum di sini namanya Entik. Ada lagi nih yang belum. Muzdalifah, Ibu Muzdalifah. Nah, jadi kita bisa lihat anak-anak yang mungkin, wah ini berarti ini nggak fokus nih. Misalnya siswanya ini buntik nih, nggak fokus nih. Berarti. Di mana ini orangnya? Gitu kan kita bisa tahu juga anak-anaknya. Oke, 3, 2, 1. Berarti sebagian besar masih baru mengetahui. Berarti ini momentum yang tepat sekali ya Bapak-Ibu untuk belajar. 15 audiens ini baru mengetahui dan semoga dengan mengetahui ini bisa dimanfaatkan nanti Bapak-Ibu di instansi masing-masing. Yang pernah dengar tapi belum pakai ada 9, yang pernah mencoba 16, wah yang hebat nih, cukup rutin 3. Nanti mungkin satu minggu lagi kalau dikasih survei, yang cukup rutin nambah banyak. Gitu ya. Oke, jadi begini ya, kenapa kuisis itu mudah digunakan, kenapa harus kuisis ya? Kenapa harus kuisis yang dipilih untuk platform kuis itu? Karena Bapak-Ibu yang pertama jelas mudah digunakan. Enak banget digunakan. Mau buat kuis oke, mau buat survei oke, mau buat presentasi oke. Karakternya nggak dibatasi. Pilihan gandanya bisa 5. Buat soal assessment bisa, dan macam-macam. Membantu guru menghemat waktu dan tenaga. Jelas, dengan teleportasi itu akan membantu guru dan tenaga. Dan dapat digunakan secara gratis. Fitur gratis pun menurut saya sudah bisa digunakan untuk pembelajaran, nggak masalah. Dan tersedia mode pembelajaran sinkron. Sinkronus itu biasanya kalau live game, itu sinkronus kalau live game. Asinkronus kalau kita bagikan dalam mode PR. Itu asinkronus mereka bisa kerjakan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, ya tentunya itu untuk asinkronus. Dan dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Integrasikan dengan apa? Gitu ya. Integrasikan dengan macam-macam, Bapak-Ibu. Nanti kita akan lihat di sini. Ini kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara membagikan kuisis dan mengeditnya. Kalau Bapak-Ibu tahu bahwa soal di kuisis itu ada pilihan ganda, ada kotak centang itu yang pilihan jawabannya banyak, isi bagian kosong, survei, pemilihan, dan pertanyaan terbuka. Dan tentu di kuisis itu ada yang namanya analisis yang bisa di-print langsung. Analisis pertanyaan bisa, analisis dari jawaban peserta juga bisa. Nah, pertanyaan saya nih Bapak-Ibu, untuk Bapak-Ibu sekarang. Sekarang boleh ditulis di kolom komentar. Nilai Yesi Aprianti itu 8190 atau 90%? Kalau misalnya ditanya, 8190 atau 90, nilainya Yesi Aprianti. 8190 atau 90? Ini hebat nih. Pak Ansar sudah langsung 90, semuanya 90, Pak Angga 90, Pak Patung 90. Wah, ada 90, 90, 90, 90, 90. Oke. Jadi Bapak-Ibu sudah paham ya, bagaimana untuk mengambil nilai nilai anak itu adalah yang persennya, itu yang 90. Kalau 8190 itu adalah point game. Jadi yang kita ambil nilainya anak-anak itu bukan point game-nya. Meskipun poinnya nanti yang paling bawah itu 6500, tapi dia tetap nilainya tetap 70. Nah, ini juga 70 sama. Jadi yang kita lihat di sana adalah persennya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba Bapak-Ibu memaparkan seolah-olah ini saya pelajaran IPA ya. Saya akan bagian pelajaran IPA, ngajar IPA nih saya tentang tata surya.
Nah, misalnya saya akan sebut anak-anak ya ini ya Bapak Ibu. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang mengenal sekilas tentang tata surya dan juga mengenal berbagai fakta tentang alam semesta. Dan tentunya kita tetap akan bermain game dan kuis pada mata pelajaran ini. Tapi game dan kuisnya itu akan ada di sela-sela Mr. Click menyampaikan materi. Jadi kalian harus tetap fokus untuk bisa menyimak dan memahami materi yang Mr. Click sampaikan. Yuk, langsung saja kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengenal fakta-fakta menarik tentang tata surya. Di sini planetnya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Uranus, Neptunus, Saturnus. Kalau menurut kalian, yang paling besar yang mana nih anak-anak? Jupiter ya, tentu yang ini Jupiter. Nah, sekarang Mister akan bagikan kuis. Kalian fokus di HP-nya masing-masing. Kuis yang pertama, silakan fokus di HP-nya masing-masing. Jadi, wah, sepertinya seru ya jika pergi ke luar angkasa. Coba tebak, suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Ayo, waktunya masih 15 detik lagi. Sepertinya seru banget di luar angkasa. Dan kalau kita lihat, kita tebak di sana, ada suara apa yang kita dengar? Apa buat yang lain atau bagaimana? Buat 30 siswa menjawab, kita akan lihat jawabannya. Siapakah posisi pertama? Leaderboard kali ini adalah Ibu Nini ya. Nah, di sini ini juga kita bisa lihat ternyata wah sebagian besar sudah menjawab benar ya. Yang di luar angkasa itu nyaris tidak ada suara karena di sana hampa udara ya. Jadi tidak ada suara. Nah, yang di sini dentuman suara-suara, suara angin yang kencang, suara asing seperti alien. Kalau kita simak di luar angkasa itu tidak ada yang namanya suara karena di sana hampa udara. Nah, sekarang anak-anak bisa cek, Mister sudah bagikan YouTube di sana, bisa dibuka YouTube-nya di play sendiri. Silahkan di play sendiri. Jadi bukan Mister yang play, tapi anak-anak yang bisa play. Jadi Bapak-Ibu ketika seperti ini, itu bisa anak-anak bisa play sendiri untuk melihat. Oh, mantap, Pak Fatur. Bisa play sendiri ya, Pak ya? Jadi interaksinya itu anak-anak bisa klik-klik sendiri ketika kita bagikan sumber-sumber dalam kuisis. Bukan hanya saya yang harus play, tapi anak-anak mungkin bisa langsung di sana. Oke, lanjut. Ini contohnya, misalnya saya bagikan itu. Saya bagikan lagi di sini. Ini adalah suara di luar angkasa, namun sangat sulit didengar oleh manusia. Nah, ini misalnya seperti itu ada. Ini suara sound space, dan yang lain itu bisa di-play oleh siswa. Wah, ini pasti penasaran dengan suara yang ada di luar angkasa. Ini Bu Angga langsung didengerin. Gimana nih suaranya yang di luar angkasa? Kelihatannya nggak kedengeran ya. Mau didenger-dengerin gini, mungkin nggak kedengeran gitu. Karena frekuensi. Nggak tahu ya, kita nggak lihat ini. Prosesnya seperti itu. Oke, jadi mereka bisa juga untuk explore sendiri. Lanjut ya. Jadi kali ini kita akan, selanjutnya kita akan bermain game. Mau ya, anak-anak ya. Bermain game kali ini, itu kalian perlu menuliskan dulu. Saya ambil kuis dari Wordball ya. Saya ambil kuis dari Wordball, saya masukkan ke Quizzes. Setelah ini kita akan coba. Jadi Bapak-Ibu perlu menuliskan nama dulu, baru bermain. Jadi ada permainan di dalam permainan. Ada permainan Wordball di dalam Quizzes. Kita akan coba. Nah, tampilannya seperti itu. Silahkan tulis namanya. Biasanya kalau seperti ini di HP itu jadi kecil banget gitu loh. Di HP itu jadi kecil banget, kuisnya itu jadi kecil banget. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang akan saya praktekkan ya. Jadi kita bisa masuk ke kuisnya Wordwall. Di sini adalah memasangkan nama-nama planet. Jadi misalnya kita akan masuk Merkurius yang mana nih kira-kira. Nah, itu anak-anak akan coba sendiri. Venus. Bumi. Kalau pakai HP itu nyocok-nyocokinnya enggak kena-kena itu ya. Untuk lingkarannya agak susah. Agak susah, tapi tetap bisa sebenarnya kalau telaten, anak-anak tuh biasanya telaten bisa. Mars gitu ya. Terus Jupiter.
Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Nah, ini belum tentu betul ya, Bapak Ibu ya. Ketika ini sudah cocok semua, dicoba memasangkan itu ya. Ini penasaran. Saya tunggu deh, silakan. Kalau sudah kita bisa kirim jawabannya. Saya betul Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kirim jawaban dia akan muncul centang-centang-centang-centang seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu bisa masukkan word wall. Mungkin hanya sedikit kesusahan karena kecil di HP. Kalau di HP cukup kecil, tapi bisa dicoba-coba untuk pas seperti itu. Oke, kita uji cobanya word wall cukup ya, Bapak Ibu ya. Word wall-nya cukup ya. Kita next lagi. Nah, bagaimana pemahaman barusan? Jadi bisa ya tahu bahwa planet-planet di tata surya itu ada berbagai macam dan ada namanya masing-masing. Jadi kita bisa tahu juga anak-anak dari permainan itu biasanya mereka akan lebih lebih asik di sana. Terus kita akan lanjutkan. Di sini saya bagikan web NASA. Web NASA itu saya masukkan ke kuis. Terus anak-anak bisa otomatis menggerak-gerakkan ini bebas saja. Nah, bisa juga digerakkan di sana, bebas juga. Tinggal kita cari misalnya planet. Terus mau lihat Uranus. Nah, kalau udah terus kita bisa lihat. Oh, ini ya Uranus ya. Planet lagi, Saturnus yang ada cincinnya. Oh, ini ya benar ya, Saturnus. Kalau kita lihat ini-ini, ini bisa nih. Wah, ini kan keren nih. Dari NASA terus mereka bisa ulas ini misalnya. Kalau yang kalian paling suka apa nih? Itu bisa dicari di sini. Oh, ini yang udah bukan planet, Pluto nih yang bukan planet sekarang. Kita lihat dia bentuknya masih wah seperti ini, hampir kayak planet, tapi ternyata sekarang bukan planet. Atau solar sistemnya, matahari. Wah, ini keren nih. Settingannya di sana. Seperti itu kalau misalnya kalau yang sudah telat mau masuk bisa kok. Tetap Bapak Ibu silakan masuk ke join my quiz dan klik linknya juga bisa. Masih bisa menyusun. Bisa, nanti bisa masuk juga linknya. Nah, oke. Okay. Bapak Ibu satu tips ya, karena misalnya free itu kan kita tidak bisa memasukkan video. Kita tidak bisa memasukkan audio untuk free. Jadi supaya ada gambar seperti ini, Bapak Ibu bisa kasih kata kuncinya begini. Tata surya titik gif. Pokoknya apa yang kita cari itu kasih belakangnya gif. Bukan sabun ya Bapak Ibu. Gif ya, bukan sabun ya. Jadi gif, GIF gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat gambarnya, ini di sini kita akan lihat gambar-gambar yang seolah-olah itu seperti video, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi gambar-gambar ini yang tadi saya pilih. Jadi gambarnya bergerak seolah seperti video, padahal dia sebenarnya gambar. Tetap bisa ditambahkan. Itu cara untuk strateginya. Wah, ini saya nggak bisa nambahin video nih. Nah, pakai kata kunci kasih belakangnya GIF. Seperti itu. Oke, mana nih? Nah, kita akan coba lagi. Di sini juga kita bisa masukkan Canva, PowerPoint Canva gitu di kuisi juga bisa. Tapi sedikit, kalau presentasi biasa, mending tidak perlu menambahkan Canva di sana. Oke, masih fokus ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada 136, tapi yang join kuisi ada 51, sudah ada 51. Dan papan peringkatnya masih dipegang oleh Bu Nini, Ibu Yovani, Pak Yusuf. Wah, ini ada bapak-bapaknya. Dari kemarin bapak-bapak kalah terus nih. Jangan sampai kalah sekarang. Ayo, semangat bapak-bapak. Kita akan lanjut yang pertama. Quiz time yang pertama. Oke. Silakan fokus ke HP-nya masing-masing. Planet Mars jaraknya lebih jauh dari matahari. Lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Namun planet Mars lebih panas daripada bumi. Benar atau salah? Cepat. Ayo cepat. 32, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 35 yang menjawab. Yang lain mungkin, wah di mana ini anak-anak kok belum menjawab semuanya? Jawabannya adalah, oh tapi kita lihat dulu. Masih Bu Nini, ayo Pak Yusuf, jangan sampai kalah Pak Yusuf. Jawabannya, mungkin jawabannya benar. Ini pernyataan ada dua ya. Jaraknya lebih jauh dari matahari, betul. Mars itu lebih jauh dari matahari, betul. Tapi perlu diketahui juga Bapak-Ibu yang ini jawabannya salah ya. Perlu diketahui bahwa faktanya suhu tertinggi di Mars itu hanya 20 derajat Celcius. Jadi pernyataan tadi depannya betul, belakangnya salah. Jadi kalau seperti itu tetap kita nyatakan jawabannya adalah salah. Nah itu akan menarik perhatian ketika kita kasih kuis, kita kasih penjelasan. Jadi ke anak-anak bisa langsung kita langsung penjelasan. Tidak hanya kuisnya lewat aja, tapi kita bisa kasih juga faktanya di sana. Waduh ini kenapa malam-malam saya dikasih ujian ya Pak Kli ya? Udah malam-malam suruh mikir ujian, aduh nggak apa-apa, biar keringetan. Lanjut kuis yang kedua, yang unik-unik aja nih kuisnya nih sekarang. Berapa jumlah planet yang berwarna biru atau kehijauan di tata surya? Waduh berapa ini, nggak pernah ada yang nanyain kayak gini. Berapa jumlah planet yang berwarna biru atau kehijauan? Wah, udah kita share di belakang tadi ya. 42 menjawab. Siapa lagi ini? Apakah Pak Yusuf naik? Wah, Bu Nini kelihatannya nggak mau kalah deh ini ya. Ini masih posisi satu. Jawabannya yang benar, Bapak-Ibu, itu ada tiga planet. Apa saja yang berwarna biru sama kehijauan kalau kita lihat. Itu ada di sini, ada Bumi, Neptunus, sama Uranus, sama Neptunus. Yang warnanya biru hijauan, yang lain itu warnanya kemerahan sama orange. Jadi itu ada tiga. Jarang sekali ya mungkin ditanyakan yang warna biru atau ungu gitu untuk pengetahuan. Tapi ternyata unik juga di sana. Nah itu contohnya, dan saya akan kasih survei setelah belajar ini. Coba kita cek, saya kasih survei. Oke. Apakah setelah mempelajari ini, kamu jadi ingin pergi ke luar angkasa? Silakan diisi, Bapak-Ibu. Wah, ini pengennya yang lain enggak? Tidak, saya takut. Banyak yang tidak. Tapi yang sangat ingin pergi juga banyak loh ini. Nanti kalau ke Tamasya kemana gitu. Oke, jadi yang paling banyak tidak saya takut nih kelihatannya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu ya untuk survei dan akhirnya. Kita juga bisa masukkan apa namanya untuk partisipan seperti absen ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa masukkan seperti absen di sini pakai Google Form juga. Dan akhirnya terima kasih sudah menyelesaikan materi untuk pembelajaran kali ini. Itu untuk presentasi. Selanjutnya saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu bagaimana presentasi ini, apakah ya, pokoknya dari Bapak Ibu bagaimana pendapat tentang presentasi ini? Silakan tulis di kolom komentar. Bisa tulis di kolom komentar, silakan Bapak Ibu. Bagaimana pendapatnya tentang presentasi ini? Kalau mau kita bahas, kita akan coba bahas bagaimana lebih menarik dan asik nih Bu Angga. Sangat menarik. Dari Jeddah ini ya, wah jauh sekali ini. Keren Jos Kados. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak susah sekali ya Bapak Ibu untuk membuat itu tidak susah tentu untuk membuatnya kita bisa di sini adalah sederhana saja. Oke, langsung ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba membuat kuisnya. Seperti biasa kita masuk ke kuis.com. Ya. Oh, ini kuisnya kurang Z ya Bapak Ibu ya. Kuisis mana kuis.com. Kita masuknya di sini adalah kuisis.com. Oke, tahapannya untuk membuat di sini itu kita masuk ke buat.
Setelah buat, kalau kemarin itu kita pakai kuis, sekarang kita pakai pelajaran. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita pakai kuis, sekarang kita pakai pelajaran. Jadi kita pilih pelajaran di sini. Munculnya sama, kita harus kasih nama dulu di sini, Bapak Ibu. Kita kasih nama dulu. Kemarin kita tentang gaya misalnya. Terus fisika. Kita pilih kalau sudah lanjut. Oke. Otomatis dia muncul seperti ini, Bapak Ibu. Muncul slide pertama yang seperti presentasi aja biasa. Nah, tentang gaya ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah tentu perlu memilih temanya. Temanya macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih ini. Kita bisa pilih yang lain. Jadi sudah disediakan. Ya, jadi kita sudah disediakan seperti ini. Kita sudah disediakan macam-macam, tinggal kita pilih salah satu. Misalnya saya akan pilih ini. Kita pilih plus. Jadi kita sudah punya presentasi dengan background itu sudah ada di sana. Bagaimana untuk menambahkan slide-nya? Tentu kita pilih tambah slide. Seperti ini, dan kita pilih di sini ada yang pengennya yang seperti apa deh. Ataukah pengennya kita teks saja. Kita misalnya teks, di sini kita tulis. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, seperti ini. Oke, jadi Bapak-Ibu juga bisa menambahkan ataupun setting ya. Settingnya kita blok, kita taruh di tengah. Kita ini bisa tambahkan teks atau kita hapus, kita tambahkan gambar bisa. Di sini coba kita akan tulis gaya titik GIF. Biar seru ya. Wow, ada ini gaya dorong. Oke, ini oh, dia tidak bergerak. Coba cari yang bergerak. Nah, misalnya ini ya. Kita asal aja kasih gambarnya. Kita masukkan, nah bisa seperti ini. Apakah ini temanya bisa diubah? Bisa juga. Misalnya seperti ini, biar beda ya. Satu, oke. Okay. Lebih enak yang putih ini. Oke. Okay. Kita bisa tambahkan juga teks. Tentu teksnya kita tinggal tambahkan ini ya, Bapak Ibu. Teks saja. Kita bisa atur. Gaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, seperti ini. Kalau sudah, oke. Okay. Berarti ini kita sudah punya dua slide. Satu slide ini judul, satu slide di sini sudah ada GIF-nya, sudah ada teksnya. Kita bisa juga untuk selanjutnya adalah tambahkan slide baru ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan halaman web misalnya. Dan halaman web itu kita bisa cari di sini, Bapak Ibu. Misalnya, saya kelas 8 SMP. Nah, kita ada rangkuman materi di sini. Kita klik seperti ini, misalnya kita tinggal copy. Copy saja, kita masukkan ke tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita klik dan kita masukkan ini pas tekan ya. Kita menyimpan. Otomatis ini itu nanti bisa di nanti akan bisa di apa namanya? Dioperasikan oleh anak-anak untuk langsung scroll-scroll seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan gini ya tadi, pilih yang halaman web ya, pilih yang halaman web. Nah, kalau saya sarankan di tengah-tengah misalnya kita akan tambahkan slide baru, kita tambahkan survei gitu ya. Itu bisa juga kita geser-geser gini Bapak Ibu. Nah, apakah sudah siap? Jawabannya sudah, Mister. Belum. Maaf, masih persiapan. Nah, kita bisa ada dua jawaban seperti itu dan kita bisa
hapus seperti ini. Jadi kita punya survei, ya. Dan setelah itu di akhir mungkin kita bisa tambahkan slide lagi, itu bisa ditambahkan pilihan ganda. Contoh dari gaya sentuh adalah nah seperti kemarin ya, seperti ini mendorong mobil, gaya kolom, gaya magnet, gravitasi bumi. Jadi kalau seperti ini kita bisa pilih. Oke, kunci jawabannya dan kita sudah menentukan jawabannya, waktunya kita setting. Yang ini juga kita bisa waktunya di setting juga sama, dan ini sudah komplit dari judul, dari tampilan, dari di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Itu saya kira ini sudah bagian-bagian, tinggal kreativitas Bapak Ibu untuk melengkapi di sini. Itu cara membuatnya. Kalau membuatnya sudah selesai, tentu kita akan bagikan ya Bapak Ibu dengan cara disimpan dulu. Nah, seperti biasa, kita akan cari dulu, selesaikan atributnya. Gaya. Ini ya. Oke, kasih bahasa juga, bahasa Indonesia seperti biasa. Ini kelas 8. Kita set misalnya private aja, kita simpan. Ulangi. Nah, kalau sudah seperti ini sama saja Bapak Ibu ya. Untuk membagikannya jangan lupa. Anak-anak juga bisa mengerjakan PR dengan materi presentasi yang ada. Nah, tapi dia nanti akan otomatis next-nextnya. Kalau kita tadi pelajaran langsung. Sudah? Settingan paling penting di sini Bapak Ibu. Tampilkan slide pada perangkat peserta. Udah ini saja menurut saya. Ini harus nyala. Kalau nggak nyala nanti anak-anak harus fokus ke tampilan kita, tidak muncul di perangkat anak-anak. Sudah itu saja. Waktu oke, okay. Papan peringkat oke, okay. Pilihan jawaban diacak oke, okay. Musik juga oke. Okay. Kalau sudah lanjutkan. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita sudah mempunyai ini, tapi tidak perlu Bapak Ibu diikuti ya. Ini hanya coba saya demonstrasikan saja. Seperti itu. Oke, okay. Itu untuk hari ini Bapak Ibu bagaimana membuat sebuah presentasi interaktif. Yang tentunya Bapak Ibu tadi sudah merasakan bagaimana menggunakan kuisis untuk presentasi interaktif, dan apabila ada pertanyaan langsung saja kita akan diskusi. Bapak Ibu bisa menanyakan dari yang kemarin, yang sekarang untuk presentasi, ataupun bagaimana cara mencari gambar-gambar. Tapi kalau ide itu tetap semuanya ada di Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu stylenya mengajar, nah itu masing-masing. Tapi caranya salah satunya bisa menggunakan presentasi interaktif dari kuisis. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Randy bisa untuk dipandu untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya masih ada lumayan waktu 40 menit untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Saya tutup dulu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung silakan bisa klik raise hand. Kita nanti akan buka mikrofonnya nanti. Silakan bebas bertanya, mungkin bisa sampaikan pertanyaan untuk materi hari ini boleh, untuk materi hari pertama ataupun yang kedua boleh. Silakan bisa dimanfaatkan waktunya, sehingga harapannya adalah ketika sudah selesai kelas ini Bapak Ibu bisa mengembangkan tanpa ada keraguan lagi nih gitu ya. Boleh, silakan bisa bertanya secara langsung. Yang pertama silakan Bapak Fatkul. Silakan Bapak Fathul. Terima kasih Pak Randy. Pertanyaan saya, Mr. Klik, kaitannya sama batasan gambar yang dipasang. Jadi saya mencoba tadi membuat, ternyata ya kesenangan masang gambar-gambar biar anak-anak senang. Ternyata, loh kok nggak bisa ditambah? Loh nggak bisa ditambah? Ketika di-save itu kok nggak bisa? Kok balik lagi gitu. Setelah saya baca note-nya, ternyata jatah gambar kita sudah habis. Nah, apa benar demikian untuk yang akun basic ini?
Saya rasa itu, Mr. Klee. Terima kasih. Silakan Mas Udin. Untuk akun basic ya. Untuk akun basic, beberapa batasan saya belum pernah mencoba sampai menemukan. Ya kebetulan saya diberikan akun ini ya. Jadi jarang sekali menggunakan akun basic untuk menambahkan. Saya penasaran, Bapak menambahkan sampai berapa gambar nih, Pak? Bentar saya buka lagi mikrofonnya. Silakan Bapak. Mungkin sekitar 1 2 3. Enggak sampai 10. Tidak sampai 10. Iya. Kalau sepertinya kalau dari kita lihat dari beberapa konten-konten yang misalnya di kuisis ya, kita cari kuis kuis dari sini misalnya IPA gitu. Yang bergambar itu saya kira juga ada banyak sekali yang 1 2 3 4 ini ada 1 2 3 4 5. Kita akan coba saja ya, Pak. Saya kan juga penasaran apakah memang untuk menambahkan gambar itu ada batasannya gitu ya. Kalau saya kira Mr. Geli kan akunnya akun berbayar. Oh iya ya, ini saya coba pakai akun yang lain ya, Pak ya, coba ya. Iya, mungkin dicoba Pak Klik kalau ada. Atau Pak Klik sudah ada akun yang lain mungkin? Ada, Pak, ada. Oke, mungkin langsung dicoba. Karena kebetulan kalau Mr. Klik ini dapat akun berbayar ya Pak, karena memang dari kuisis langsung dari kuisis Indonesia, jadi diberi gratis ya Pak Klik ya. Betul Pak, diberi gratis untuk ya. Ini memang kita tugasnya itu, Pak. Apa untuk suruh jualan itu. kita tunggu ya. Mungkin share screen Pak Klik. Sebentar saya login dulu ya Pak. Oh iya. Mungkin sambil menunggu Pak Klik menyiapkan mencoba akun basicnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand atau bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan bisa bertanya, banyak hal bisa ditanyakan, baik pembuatan akun, kemudian fitur-fitur, baik membuat kuis, membagikan, ataupun membuat presentasi yang sudah dipraktekkan hari ini. Silakan bisa ditanyakan Bapak-Ibu di kolom chat, silakan bisa ditulis atau bertanya secara langsung. Di kolom chat sudah ada beberapa, nanti akan direspon satu persatu oleh Pak Klik. Atau buka punya saya saja, Pak Mr. Klik. Sudah, Pak. Ini sudah muncul belum, Pak? Oh, ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini upgrade to super, berarti ini akun basic ya Pak ya. Jadi ada tulisannya upgrade to super. Kita akan coba create, kita cari kuis, kita coba di sini tulis coba. Nah kita akan coba multiple. Di sini kita akan cari gambar. Oke, kita cari aja ya. Upload picture. Nah, ini coba satu. Kita tambah lagi, gambar lagi. Yang lain ya. Ini terserah aja gambarnya, bebas aja ya Pak, kita coba praktekkan gambarnya. Boleh. Kalau saya tadi nyobanya di pertanyaan ada gambar, kemudian setelah jawaban nanti ada komentar untuk jawaban yang benar gitu. Oh. Nah, itu saya tambahkan gambar sehingga boros sekali penggunaan gambarnya. Betul, Pak. Kita akan coba-coba, Pak. Berarti ini sudah ada 4 gambar ya, Pak ya. Oh, jawabannya nih. Kita akan tambah lagi. Pilihan enggak ada lagi, kita tambahkan gambar lagi. Ini. Kalau ini 2 kali berarti udah 10 ya, Pak ya. Iya.
Berarti ini udah 10, kita simpan. Oh, ini jawaban dulu. Kita simpan. Tambah lagi. Coba mana nih? Ini. Ini 11 bisa Pak ini, Pak? Ya. Nanti ketika ketika ditambahkan apa di aksesoris itu kayaknya udah enggak bisa. Iya. Coba ya. Tambahkan atribut ya, Pak ya. Atributnya ya, di atributnya ya, ditambahkan ya. Gambar. Ini selesai sekalian. Oke, ini berarti ada 15 gambar, saya akan tambahkan di sini. Gambarnya, ini saya akan tambahkan judulnya ini. Bahasa Indonesia. Plus, ini private saja. Kita pilih save. Bisa itu, Pak? Kok mau? Gini, Pak. Kok mau punya saya tadi? Di waktu di save itu gambarnya kosong lagi. Terus ada penjelasan di bawahnya. Melebihi apa batas batasan gitu ya? Ya lebih batas gambar untuk hari ini gitu untuk hari ini ya Pak ya atau mungkin dalam satu hari ada buat quiznya berapa gitu bayangan saya begitu untuk satu hari ada batasan gambarnya oke betul betul tapi Bapak Ibu kita cek tadi di sini mungkin tidak ada batasan gambar untuk quiznya tapi ada batasan untuk perharinya berapa kemungkinan di sana mungkin atau nanti cobanya lagi punya saya, kalau hasilnya seperti itu saya screenshot saya share aja. Biar siap, siap, siap Pak. Siap. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Fathul. Nanti bisa di share mungkin buat belajar bersama ya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu kalau nge-share itu bukan berarti nggak bisa, tapi justru itu merupakan ilmu untuk kita semua ya. Kebetulan memang Mr. Click di sini memang karena sering pakai yang super, jadi harus mencoba juga di sini yang basic. Ya. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bertanya secara langsung, kami persilakan bisa klik tombol raise hand. Bapak Ibu juga bisa bertanya di kolom chat. Silakan Mr. Klik mungkin atau mungkin di sini ada itunya Mr. apa? Tabel tentang perbedaan super dan basic. Biasanya ada penjelasannya. Ada Pak, itu Pak. Atau mungkin kita lihat bersama kembali. Ya, ya. Kenapa? Coba kita jawab yang dari kolom chat dulu, ya, Pak. Oh iya, bisa. Silakan bisa direspon dulu, bisa Pak. Dicontohkan. Kalau pembuatan presentasi mungkin tidak saya ulang ya, tapi untuk membagikan link ke siswa itu mungkin saya ulang supaya tidak Bapak Ibu tidak keliru lagi ya untuk membagikan siswa ke apa namanya? Presentasinya ini penting banget nih. Sorry. Sekali lagi Bapak Ibu untuk membagikan itu perlu banget ini. Jangan sampai Bapak Ibu pilih di sini adalah bagikan ya. Jangan sampai pilih di sini bagikan. Kalau ini bagikan tuh bagikan ke sesama guru Bapak Ibu. Kalau bagikan ini bagikan ke sesama guru. Jadi bisa ngedit gitu loh. Kalau untuk bagikan pelajaran langsung tentu Bapak Ibu pilih pelajaran langsung. Nanti kita lakukan seperti ini lanjutkan aja terus. Itu sama seperti waktu tadi kita lakukan. Tapi untuk PR itu yang sebelah sini. Sebelah kanan, nah kita cek juga dan bisa kita lanjutkan. Nah ini yang penting itu adalah link game. Klik aja, tidak perlu macam-macam. Nanti kalau diklik itu sudah ada tulisannya link game telah disalin. Anda cukup tempel atau paste saja. Berarti Bapak Ibu bisa misalnya bagikan ke WA, klik kanan, paste saja. Itu sudah masuk ke sini nih. Nah. Jadi tampilannya akan langsung seperti ini. Mereka akan membuat sendiri ya, akan menex-nex sendiri kalau kita bagikan sebagai PR. Apakah sudah siap? Sudah. Ya. Oke. Terus selanjutnya, oh sorry, yang ini itu anak-anak akan bisa operasikan sendiri nih. Kalau web kita tempelkan itu webnya bisa digerak-gerakkan ini. Jadi mereka akan fokus ke web yang kita share, itu mereka otomatis langsung akan membuat seperti ini ya. Dan kita pilih lanjut. Nah, contoh dari gaya sentuh
mendorong mobil. Nah, seperti ini. Selesai. Oke, itu kalau jadikan PR. Jadi seperti ini. Itu cara untuk membagikan. Untuk menambahkan atribut, itu langsung ke lokal disk kita kah? Itu atribut bisa untuk menggunakan dari Google bisa, atau bisa kita upload dari drive kita juga tak masalah. Tinggal nanti dicoba saja Bapak-Ibu. Kalau berbayar per bulan berapa ya? Untuk berbayar per bulan itu per tahun Bapak-Ibu, adanya per tahun. Untuk Quizizz ini per tahun 300.000. Itu untuk Quizizz akun super, itu 300.000. Quizizz akun super ya, itu 300.000. Oke, itu mungkin yang dari pertanyaan dari kolom komentar. Silakan mungkin Pak Randy bisa dipandu yang ini Bu Silvia untuk bertanya. Sudah raise hand. Silakan Bu Silvia bisa membuka mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Silvi. Ya, terima kasih Pak. Saya mau nanya kan karena kebetulan saya kan matematika ya. Biasanya saya memberikan pelajaran itu materi itu menggunakan pen tablet. Ya. Nah, apakah di slide ini juga bisa kita lakukan? Ini saya kan sambil mendengarkan Pak Klik itu saya juga membuat slide untuk presentasi. Kemudian saya buat soal. Nah, apakah kita bisa sambil menerangkan ke anak kita menulis gitu loh. Nah, apakah bisa dilakukan seperti itu? Terima kasih, Pak. Baik. Untuk pen tablet ya, Bu. Kalau misalnya kita bagikannya menggunakan Zoom, itu kita bisa pakai pennya Zoom. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk Quizizz, itu kelihatannya belum ada fiturnya untuk ada pennya itu belum ada. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Zoom, itu ada fiturnya Zoom yang bisa kita gunakan. Meskipun fitur di Zoom itu kadang kalau kita ininya dikecilkan, besarkan, dia nggak ikut kecil, nggak ikut besar ya, untuk tulisan di Zoom itu. Jadi memang mic-nya mungkin, Bu. Mic-nya masih ditutup, Bu. Kalau udah dengar ya, Pak Klik? Ya? Baik, udah. Kalau seandainya kita memberikan contoh soal dalam matematika, kita ingin membahas, berarti kita harus ngetik ya? Betul, Bu. Jadi kita harus menerangkan sendiri. Atau misalnya kita sambil membuka tab yang lain. Kan kita bisa membuka tab yang lain. Untuk misalnya OneNote, atau kita pakai Jamboard, atau apa. Anak-anak kan tetap tampilan di HP mereka, tetap presentasi itu, Bu. Tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, kita bisa pakai Jamboard dan yang lain. Hanya memang untuk coretan itu tidak langsung muncul di anak yang ada di kuisnya itu tidak muncul. Oh, tidak ada. Oh iya. Oh iya. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ini Pak Fatul mau tanya lagi, menyampaikan lagi, silakan Pak. Baik Pak, itu sudah saya kirim gambarannya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ini saya lihat Pak. Ya. Ya, ada tulisannya 0 free image remaining today ya. Nah, ya, batasan hari ini berarti ya. Batasan hari ini. Jadi ini mungkin saya share dulu ya, Bapak Ibu. Mr. Klik bikin tadi nggak ada. Yang di saya ada. Oh iya ya Pak ya. Kita kalau cek gini nggak ada ya. Iya. Jadi begitu saya mau simpen ada tulisannya di harus akun super. Ini ya tadi ya, delete gitu kan terus. Iya. Oh, kalau upload mungkin nggak ada, Pak. Tapi kalau langsung dari ini kemungkinan ada mungkin, Pak. Kalau langsung dari apa namanya? Langsung Bapak kan searching di Google kayak Google itu ya. Coba diganti fiturnya yang upload aja, Pak. Yang upload ya? Ya, upload dari drive kita, upload dari komputer kita. Mungkin itu bisa diakali itu. Mereka menghitung yang online, tapi kalau kita upload mungkin nggak ada perhitungannya, Pak. Mungkin bisa diakali itu, bisa dicoba lagi. Kalau gambarnya online, mungkin di-download dulu supaya ada di komputer kita. Setelah itu kita upload ke Quizizz. Oh, baik. Terima kasih. Coba. Pokoknya kita trial error aja. Namanya aplikasi itu pasti kita coba, trial error aja, dan kita menemukan, oh ini enak nih, yang ini bisa tambah. Oh ternyata bisa diakali ini, ternyata, dan itu.
Seperti siap, itu, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatul, karena memang namanya aplikasi ini kan memang terkadang update-nya tidak memberikan notifikasi, sehingga memang apa ya, ada perubahan-perubahan tertentu yang tiba-tiba berubah gitu ya. Ya mungkin bisa disesuaikan sarannya Pak Klik, bisa try and error. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya secara langsung. Sebentar. Bisa klik raise hand atau Pak Klik bisa merespon beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Sepertinya enggak ini ya. Batasan sudah muncul loh. Ini yang tadi sama. Ini saya akan perlihatkan dulu. Oke. Dan share dulu untuk akun super ya Pak, fitur-fitur akun super kuisis ya. Yang perlu mungkin Bapak Ibu pengen tahu nih akun super itu dapatnya apa aja sih gitu kan. Untuk akun super ini Bapak Ibu itu tentu yang pertama adalah mode PR-nya tidak ada batasan waktu. Kalau free dia hanya 2 minggu. Jadi kalau super tidak ada batasan waktu sekalipun. Terus membuka kembali game yang sudah berakhir. Jadi kalau misalnya kita batasi 1 minggu, kalau untuk akun basic tidak bisa dibuka lagi untuk selanjutnya. Misalnya sudah lewat dari 2 minggu, nggak bisa dibuka lagi. Tapi kalau masih dalam rentang 2 minggu, masih bisa dibuka lagi. Nah, untuk super itu bisa dibuka terus. Terus ada lagi tidak ada iklan, ini jelas ya. Terus ada rekam suara. Ada fitur rekam suara juga. Terus Bapak-Ibu bisa lihat. Di sini memasukkan video juga. Terus penjelasan setiap jawaban ada penjelasan. Tema interaktif itu ada banyak untuk akun super ya. Untuk akun super, tema interaktif, ada grup WA khusus pengguna super, wah ini lagi ya, flexible answer, test timer, yang banyak dipakai itu adaptive learning. Adaptive learning itu biasanya bikin soal 80, tapi yang dimunculkan hanya 50 misalnya. Itu bisa ngacak sendiri. Jadi kita bikin soal kok, anak-anak kok buka, mesti gonta-ganti terus. Nah itu misalnya kita sediakan 100 soal, terus di sini kita apa namanya, setelah 100 soal itu sudah, itu kita bisa memunculkan hanya 50 soal saja dari 100 itu. Dan itu secara acak, tiap anak beda-beda, itu namanya adaptive learning. Tema dan font interaktif, dukungan pengguna, oh ini sudah cukup deh, ini saya kira ini cukup untuk apa namanya, super. Yang membedakan, yang kerasa, yang sangat berasa itu adalah mode PR-nya. Sama memasukkan audio dan video. Itu untuk akun super. Seperti itu, Bapak-Ibu. Bagaimana cara langganan akun super? Nanti Bapak-Ibu kalau yang berminat untuk langganan akun super, nanti akan saya link-kan ke Quizzes Indonesia, nanti mengisi survei, mengisi form. Setelah mengisi form akan dihubungi langsung oleh Quizzes. Dan pembayarannya dia dari Quizzes langsung. 300.000 per tahun. Itu kalau yang mau langganan nanti saya bagikan link-nya. Terus nanti Bapak Ibu mengisi link sendiri, nanti akan dihubungi sendiri oleh tim Quizzes seperti itu. Seperti itu Pak Randy. Baik, mungkin ada lagi Pak Klik yang di kolom-kolom chat, mungkin yang bagian atas mungkin ada enggak ya? Tapi mungkin kalau mungkin baru awal mencoba, mungkin lebih baik akun basic dulu ya Pak Klik ya. Betul. Karena takutnya sudah terlanjur beli, jarang dipakai gitu. Kalau sudah mulai sering pakai aja. Kalau sudah intens itu akun super baru rekomendasi ya. Kalau sudah intens pakainya itu akun super rekomendasi untuk Bapak Ibu mau menambahkan apa dan yang lain. Coba dulu Bapak Ibu 1-2 bulan, wah ini kita pakai dan bermanfaat, rekapnya gampang. Nah, itu bisa rekomendasikan ke akun super misalnya seperti itu. Seperti itu Pak Randy. Oke, baik. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung atau bertanya di kolom chat silakan. Bagaimana penggunaan Quizzes dalam hasil tes kognitif? Mungkin begini Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya Quizzes ini lebih tepatnya adalah
memberikan feedback lah. Kalau kita melakukan pembelajaran secara langsung dan feedbacknya mau langsung, itu pakai kuis itu lebih menyenangkan gitu untuk feedbacknya. Nah, untuk feedback di sana itu bisa tes kognitif atau ini sudah paham atau belum di sana, itu ketika Bapak Ibu bisa lihat hasil dari pembelajaran hari ini, itu akan lebih seru. Tapi kalau untuk tes yang benar-benar kayak ulangan atau apa, mungkin ada fitur yang lain. Tapi untuk seru-seruan ini lebih tepat. Untuk seru-seruan itu memang kuis itu kerasa seru banget, gemes banget, terus menarik sekali. Misalnya untuk apa namanya, untuk efek-efeknya, untuk papan peringkatnya itu sangat seru, live peringkat itu seru banget. Tapi untuk ulangan itu pasti ada sendirilah, platform sendiri. Untuk kalau saya sarankan ulangan, misalnya Bapak Ibu sering pakai Google ya, pakai form itu lebih ini ya, prefer seperti ulangan benar, atau misalnya pakai LMS ya, LMS itu yang digunakan. Tapi kalau untuk coba-coba kuis, main feedback dan yang lain, ini bisa untuk digunakan. Istilahnya fun itu kita pakai kuis. Fun itu lebih enak pakai kuis. Nah, ini satu lagi yang perlu saya praktekkan. Ada satu yang meminta, coba praktekkan yang ini, menambahkan tautan gitu ya, menambahkan tautan. Di sini saya akan share screen dulu. Nah, saya akan edit. Untuk menambahkan tautan, Bapak Ibu cukup tambahkan slide baru. Pilih di spesial nih. Paling bawah itu ada spesial, sematkan halaman web. Kita klik. Jadi otomatis, oh ini ya, ini ada di atas, saya akan ubah warnanya menjadi ungu deh. Kita cari webnya dulu, Bapak Ibu. Misalnya kita cari webnya NASA. Yang saya cari kan webnya, kan yang kita tampilkan webnya NASA ya. Oke. NASA Live. Nah, misalnya ini saja. Terus kita akan tampilkan ini, kita copy saja. Terus kita kembali ke editor tadi, kita klik tautannya. Kita pastekan. Kalau sudah, ini kita simpan. Biasanya ada beberapa web yang memang di sini itu kadang tidak tampil langsung ya. Atau misalnya kita bisa cek juga web-web misalnya yang lain, misalnya tentang planet-planet. Planet-planet. Karena ini untuk web itu baru muncul beberapa bulan terakhir, Bapak Ibu. Jadi fitur web ini muncul tidak lebih dari 3 bulan nih, baru di launching beberapa di situ. Jadi misalnya ini sudah ada, kita bisa edit, kita gantikan, kita cek, nah dia sudah muncul. Dan di sini ini biasanya munculnya ke, kita hapus dulu ya, kita tambahkan dulu webnya, kita klik tautannya, kita masukkan di sini. Kita tunggu, dia sudah muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul webnya langsung di sana. Seperti itu. Untuk matematika mungkin ya, Bapak Ibu, mungkin kalau untuk matematika yang lain bisa Bapak Ibu cek untuk menambahkan teksnya yang FX ini, logaritma. Logaritma yang pangkatnya yang belakang ini enggak ada nih formatnya, ini logaritma x pangkat y aja. Mungkin ini memang terbatas, tapi menurut saya ini sudah cukup membantu ya Bapak Ibu. Hanya logaritma kan biasanya ada di depannya. Kalau seperti ini mungkin Bapak Ibu ubahnya pakai ini tuh. Sorry, ini blok. Nah, jadi 2 gitu ya, 5. Nah, kita bisa ubah. Nah, seperti ini yang misalnya ini pakai dikombinasikan dengan yang lain. Nah, itu bisa juga kombinasi yang depan itu kita pakai yang pangkat, tapi kalau yang lognya kita pakai log ini, kita bisa tambahkan juga seperti ini. Itu misalnya kita menggunakan matematika. Kalau ditempel YouTube harus akun super Bapak Ibu ya. Kalau tidak akun super tidak bisa menambahkan YouTube. YouTube hanya bisa akun super saja. Jadi kalau tidak akun super tidak bisa.
Tulisan Arab apakah bisa? Waduh, saya kurang tahu ini. Kalau untuk tulisan Arab belum pernah nih Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau misalnya memang keterbatasan di sini tidak bisa, Bapak Ibu bisa mencari ini ya, bisa mencari apa namanya? Gambar saja Bapak Ibu. Kebetulan yang ini adanya matematika nih, penulisan matematika. Tapi kalau untuk apa namanya? Untuk tulisan Arab dan yang lain kurang tahu saya. Apakah ada tulisan Arab di sini yang nah ini saja terbatas ya Bapak Ibu untuk fontnya itu ada terbatas. Di sini kalau yang basic dia hanya ada satu. Untuk yang font yang lain itu hanya ada di akun super. Kalau tidak super dia nggak bisa ganti teksnya. Oke, huruf Jawa lagi. Waduh, huruf Jawa ya nggak tahu. Kita cari gambar aja ya Bapak Ibu ya. Untuk huruf Arab dan huruf Jawa mungkin bisa cari yang lain Bapak Ibu. Gambar mungkin ya kali ya solusinya. Iya, gambar, Pak. Tapi kalau matematika itu kan memang paling sering ditanyakan apakah biasanya Google Form apakah bisa pakai equation, terus nanti Kahoot apakah bisa equation. Ternyata sekarang yang Quizizz itu sudah bisa equation yang tadinya belum ada. Nah, benar-benar di pandemi ini Quizizz itu upgrade banyak Bapak Ibu. Dulu itu yang enggak ada gitu loh, sama enggak ada. Tapi di kali ini upgrade-nya udah cukup banyak. Tinggal eksplorasinya itu ada di kita, Bapak Ibu. Membuat kuis yang seru itu yang seperti apa itu ada di kita. Bahkan seperti yang tadi dibuat, yang ditanyakan adalah planet yang warnanya hijau dari tata surya ada berapa, itu jarang sekali orang menanyakan gitu loh. Makanya kreativitasnya tetap ada di kita untuk menyampaikan sebuah materi di sana. Seperti itu, Pak Rendy. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada mungkin beberapa menit lagi untuk pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan bisa tulis di kolom chat atau bisa juga bertanya secara langsung. Baik, karena belum ada pertanyaan, mungkin Pak Klik bisa memberikan tips-tips di akhir pertemuan ketiga ini, merangkum dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan Pak Klik. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk Quizizz ya. Quizizz itu adalah sesuatu platform yang digunakan untuk quiz, untuk game, untuk fun. Jadi memang ada beberapa porsi ya, porsi game quiz itu macam-macam, kayak misalnya Google Form ada dan yang lain. Tapi Quizizz ini lebih tepat untuk digunakan untuk feedback Bapak-Ibu. Untuk feedback, dan feedbacknya bagaimana? Feedbacknya adalah feedback yang seru karena ada meme-nya dan yang lain. Nah, untuk Bapak-Ibu sekalian, untuk dalam Quizizz itu yang penting sekali kita ketahui adalah bagaimana kita dalam guru itu bisa mencari quiz dari yang lain, mencari quiz dari quiz lain. Misalnya ini mendadak nih, wah ini mendadak banget, terus mau mencari kasih quiz ke anak-anak. Nah, itu kita bisa cari quiz pakai orang lain. Ini penting banget. Dan kuisnya tentu setelah mencari kuis, jangan lupa filternya. Filternya misalnya SMA, ya pilihan gandanya 5 itu bisa cek. Jangan sampai SMA keliru kuis, ngambil kuis orang lain, pilihan gandanya cuma 3. Punya SD, itu kan bahaya. Jadi filter itu penting. Kalau sudah ada kuisnya, paling penting lagi adalah Bapak-Ibu perlu tahu bahwa apa saja yang Bapak-Ibu sudah buat itu ada di menu kuisku. Kalau cek yang ini ada tulisannya draft, berarti ini belum selesai. Tidak bisa dimainkan, harus diselesaikan dulu kuisnya. Kalau sudah diselesaikan, kita pilih menyimpan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini baru kita bisa bagikan. Jangan lupa, paling penting tidak boleh Bapak-Ibu pilih bagikan ini ke anak-anak. Bapak-Ibu berarti sama juga membagikan soal dan juga kunci jawabannya ke anak-anak. Ini kurang tepat. Untuk paling penting kalau misalnya langsung, ya pilih langsung. Kalau pengen yang lain, pengen PR, kita pilih PR. Nah, seperti itu. Itu kuisnya. Lalu, kalau sudah lakukan kuis, ada laporannya, ada di hasilnya. Dan kita bisa cek di hasilnya, misalnya di sini, terus kita cek overview. Gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini tidak ada yang mengerjakan dua kali. Kita cek kalau misalnya anak mengerjakan lebih dari satu kali. Ini juga mengerjakannya satu kali. Jadi ada nanti kalau dua kali itu biasanya diambil dari skornya udah skor tertinggi. Kita bisa download PDF-nya, ringkasan pertanyaan dan juga ringkasan peserta.
Ya, ada ringkasan pertanyaan dan ringkasan peserta. Hasilnya seperti ini. Itu dari laporannya. Jadi dari cara membuat, membagikan, terus dengan menerangkan laporannya, itu semuanya sudah ada di kuis. Dan itu saya yakin Bapak-Ibu, coba dulu lah 1, 2, 1, 2. Kalau sudah lancar, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Nanti Bapak-Ibu akan menemukan strategi yang tepat untuk diberikan ke anak didik. Seperti itu. Seperti itu, Pak Randy. Baik, saya tutup share screen-nya. Baik. Terima kasih Pak Klik atas apa namanya saran-sarannya. Yang jelas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya kuisis ini dapat memberikan suatu variasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan di kelas gitu ya. Artinya kuisis ini mungkin bukan apa namanya mungkin bukan solusi utama juga jika digunakan untuk evaluasi pembelajaran seperti hanya ingin memberikan tes dan yang lain, mungkin ada suatu aplikasi khusus yang memang lebih tepat. Tetapi dengan adanya kuisis ini Bapak Ibu akan membuat siswa-siswa lebih bergairah dalam pembelajaran gitu ya, karena memang lebih menarik ada live skornya ya, kemudian live klasemen dan juga mungkin gambar-gambar kuisis yang benar-benar kekinian. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sebagai variasi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menulis sebuah penelitian tindakan kelas juga menarik juga bisa. Sebuah apa namanya? Penerapan pembelajaran dengan media kuisis gitu. Boleh juga, sangat menarik. Nah, mungkin itu sedikit rangkuman dari kami. Mungkin sedikit saya infokan untuk karena memang apa namanya? Mungkin waktu tinggal beberapa menit lagi. Di sini Guru Inovatif Indonesia tetap mengadakan kegiatan setiap bulannya. Ini merupakan kegiatan yang terakhir dari kelas Oktober. Ya, ini untuk kelas kuisis ini masih masuk kelas Oktober. Berikutnya kita akan masuk kelas November. Silakan Bapak Ibu yang berminat silakan bergabung kembali di kelas yang kami adakan. Ada beberapa kelas akan kami share. Bapak Ibu infonya dapat melihat langsung di website. Bisa Bapak Ibu buka websitenya yaitu guruinovatifindonesia.com. Ada beberapa kelas yang mungkin kami tawarkan. Jika berminat silakan bergabung. Yang pertama, kelas pertama adalah sebelum kelas pertama di minggu depan di hari Sabtu adalah webinar nasional strategi produktif nulis buku ajar, yaitu narasumbernya Ibu Dr. Siti Nurhasana, dosen dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Untuk webinar ini gratis, silakan Bapak Ibu bergabung. Yang ingin mendaftar langsung klik ini, ada kliknya. Kemudian untuk kelas virtual seperti ini ada beberapa kelas. Untuk November ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas virtual menyusun Dupak untuk Bapak Ibu guru. Kemudian di minggu yang berikutnya ada menulis penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang dapat Bapak Ibu lakukan selain PTK gitu ya. Selama ini kan biasanya PTK, bisa menulis penelitian pengembangan, bisa mengembangkan perangkat, mengembangkan media, mengembangkan RPP atau yang lainnya. Kemudian di akhir November ada juga desain LKPD dengan Canva gitu ya. LKPD ini lembar kerja peserta didik, LKS gitu ya, atau LKM juga bisa, lembar kerja mahasiswa. Oke. Selain itu kami juga mengadakan kelas eksklusif setiap bulannya, kita rutin. Yang pertama adalah kelas menulis buku. Silakan yang ingin menulis buku ber-ISBN, kebetulan kami sudah resmi menjadi anggota IKAPI, menjadi penerbit yang legal. Ada ISBN yang bisa kami terbitkan, silakan jika berminat. Kemudian ada juga kelas publikasi artikel ilmiah. Sudah kami lakukan lebih dari 8 bulan, sudah hampir berapa ratus ya artikel dari Bapak Ibu yang sudah terpublikasi dan dapat digunakan untuk keperluan Bapak Ibu baik kenaikan pangkat ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kelas menulis laporan PTK. Jika ada yang berminat di antara yang saya sebutkan, silakan Bapak Ibu bisa hubungi kami, baik saya ataupun Bapak Dr. Suwardi ataupun admin yang berada di grup. Mungkin itu dari kami. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan kami. Yang jelas di sini saya sangat antusias dengan apa namanya partisipasi dari Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cukup semangat. Baik saya adakan kami adakan di pagi hari
kemudian sore hari ataupun malam hari, sangat semangat sekali. Bapak Ibu juga aktif dalam bertanya. Silakan Bapak Ibu jika berminat. Untuk kelas kuisis secara Zoom kita selesaikan hari ini, tetapi untuk selanjutnya Bapak Ibu masih boleh gitu ya, masih boleh bertanya-tanya di grup WA. Silakan dimanfaatkan grup WA, tidak kami tutup buat bertanya kepada Pak Kelik. Pastinya ada yang belum mencoba sampai hari ini ataupun mencoba baru membuat akun nih. Ya, silakan bisa mulai mencoba membuat kuisnya atau membuat presentasi hari ini, silakan dicoba. Nanti besok ataupun lusa bisa Bapak Ibu tanyakan di grup WA. Di sana sudah ada Pak Kelik yang nanti akan menjawab keluh kesah dari Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Kelik sudah menyampaikan materi selama beberapa hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir malam hari ini. Bahkan untuk yang waktu Indonesia bagian timur hari ini cukup malam ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mewakili Guru Inovatif Indonesia mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.